ya teman-teman youtuber. Sini kebetulan sekalian lagi jalan-jalan di Daihatsu. Di sini saya melihat Xenia yang tipe baru. Cuma di sini yang saya suka adalah Xenia tipe X. Dimana baru tahun kemarin saya beli itu tidak ada fog lamp, tidak ada velg racing, sudah velg racing, sudah fog lamp. Dan yang bagus juga untuk tipe ini sudah menganut grill yang baru sekarang. Nah, kita coba lihat dalamnya ya. Ini sudah pakai power window keempat-empatnya, terus sudah electric mirror, terus sudah ada touchscreen, terus AC digital. Lumayan perbandingan daripada tahun yang kami beli di 2018, cukup signifikan peningkatannya. Dan dari segi harga sendiri lebih ya menurut saya masih worth it lah. Kemarin kita dapat ya di angka 160 sekian. Nah, ini juga naik sedikit tapi dengan fitur yang lebih. Boleh dilihat sudah 7 seat. Ya lumayan bagus lah, sudah double blower. Nah. Nih. Sudah lumayan. Ini. Oke. Jadi menurut saya sih sangat bagus sekali untuk dibeli. Ini rear wheel drive. Kita lihat coba di belakang adalah tipe X. Nah, lumayan. Ya. Itu bisa buat perbandingan Anda mau beli kendaraan. Kalau saya kira sih harga 160-an sekian masih bagus lah. Oke, terima kasih.